tertentu. Biasanya digunakan saat upacara, acara penyambutan atau pertunjukan adat tertentu. Lokasi yang dijuluki sebagai Serambi Mekah ini memiliki ragam pakaian adat yang penuh dengan makna dan keunikan. Berikut adalah beragam jenis pakaian adat Aceh baik untuk pria maupun wanita, antara lain. 1. Baju Mekeusah. Baju Mekeusah adalah pakaian adat Aceh yang terbuat dari bahan tenun sutra yang biasanya memiliki warna dasar hitam. Ini disebut juga sebagai pakaian Linto Baro. Warna hitam dalam kepercayaan tradisional Aceh disebut sebagai simbol kebesaran. Karenanya tidak jarang baju Mekeusah dianggap sebagai kebesaran adat Aceh. Pada baju Mekeusah kita bisa menemukan sulaman benang emas yang mirip dengan kerah baju budaya Tionghoa. Kerah dengan bentuk tersebut diduga merupakan hasil asimilasi budaya Aceh dengan budaya China yang dibawa oleh para pedagang dan pelaut yang melewati Aceh kala itu. 2. Celana Silowe. Sama seperti pakaiannya, celana panjang yang dikenakan pada pakaian adat Aceh untuk pria juga berwarna hitam. Namun celana atau dalam bahasa Aceh disebut silowe ini terbuat dari kain katun. Banyak orang menyebutnya sebagai celana cekak musang. Celana khas adat Melayu ini dilengkapi dengan penggunaan sarung dari bahan kain songket berbahan sutra. Ini juga disebut sebagai lamjaja lamgugap, ijakrong, atau songket yang diikat di pinggang dengan panjang lutut atau 10 cm di atas lutut. 3. Meketop. Pengaruh budaya Islam dalam adat Aceh juga dirasakan pada penutup kepala pelengkap pakaian adat Aceh. Kupiah ini bernama meketop. Meketop adalah penutup kepala berbentuk lonjong memanjang yang dilengkapi lilitan tangkulok, lilitan tenun sutra yang dihiasi dengan bahan emas atau kuningan berbentuk bintang. Kopiah khas Aceh ini memiliki bentuk lonjong ke atas. Meketop terdiri dari 5 perpaduan warna yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Warna merah dalam meketop memiliki arti kepahlawanan, kuning berarti kesultanan, hijau melambangkan agama Islam, hitam sebagai lambang ketegasan, dan putih sebagai lambang kesucian. Baca juga, bedak dingin rahasia kecantikan tradisional, inilah manfaat dan cara membuatnya. 4. Rencong. Tak lengkap jika pakaian adat tidak dipadankan dengan senjata tradisional. Sama seperti kebanyakan pakaian adat dari provinsi lain, pakaian adat Aceh juga dilengkapi dengan senjata tradisional sebagai pelengkap. Senjata tradisional Aceh atau rencong ini umumnya diselipkan pada lipatan sarung di bagian pinggang dengan gagang atau kepala menjulur keluar. Rencong adalah senjata khas suku Aceh. Ini merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku.